naik 68M jurusan Junwan. Yunlong Station. Enam delapan M Junwan. Ini teman-teman, ini sudah naik 68M ya, dari Yunlong tujuan ke Junwan. Dan di dalam bus ini kita naik bus 468M. Kita dengerin dulu ya instruksi yang diberikan oleh bus sendiri ya. Nah, kita dengarkan dulu sampai selesai ya. Bis dengan pelan-pelan sudah mulai berjalan, hampir sampai di jam pertama, yaitu jam yang ada di dekatnya McDonald's. Bisnya masih menaikkan penumpang ya, karena jam segini masih banyak penumpang. Penumpang jam segini ini kebanyakan orang baru pulang bekerja, jadi bisnya nanti akan penuh jam-jam segini. Orang pada sibuk pulang kerja. Ini bis sudah mulai berjalan, lampu merah ya. Sekarang bisnya sudah di jam, berhenti di jam ketiga setelah keluar dari Yunlong Station, yaitu jam dekatnya pasar Yau San Kai. Ini pasarnya masih kelihatan ramai ya, kelihatan ramai, tapi ketutupan bus ini nggak kelihatan, banyak bus berhenti juga. Bus mulai jalan lagi setelah menaikkan penumpang, jalan ke arah Yunlong Yuhu. Tapi sekarang masih lampu merah lagi, kita tunggu. Nah, sekarang bus sudah mulai berjalan lagi ke Yuhu. Ini depan itu kelihatan kampung-kampung ya teman-teman ya. Ini bus lagi berhenti lagi di stasiun berikutnya ya, menaikkan penumpang lagi. Sekarang jalan ke jam berikutnya, yaitu di bawah Yuhu Mall, tapi nggak ada penumpang rupanya. Bus langsung keluar. Sekarang jam berikutnya yaitu terminal interchange, yaitu di Thailam Soito, yaitu Thailam Tunnel. Di sana ada satu jam lagi ya, yaitu sebelum melanjutkan ke Junwan, yaitu jam terakhir keluar dari Yunlong. J
Jadi kita sebelum sampai ke Junwan yang terakhir, yaitu jam interchange di mana bisa pindah jalur atau bisa pindah jurusan, kita turun di Thailand Tunnel nanti ya teman-teman ya. Nah, kita berjalan sampai di sini, sampai tengah-tengah lah ya. Nah, ini udah sampai ya. Ini namanya interchange. Jadi kita bisa pindah jalur dari sini. Sekarang bus sudah mulai jalan lagi masuk gerbang tol. Dari sini kita bisa lewat lagi ke Thailand Tunnel. Di Thailand Tunnel ya, ini kita sudah mau masuk lewat tunnel, yaitu terowongan Thailand ya. Terowongan ini ada di bawah gunung ya teman-teman. Terowongan ini dalamnya kira-kira 3 km teman-teman. Sekarang kita sudah mau keluar dari terowongan. Biasanya saya naik I34 juga lewat sini ya, ke arah bandara, tapi ini kita ke Junwan. Ini kita sudah mau masuk tol ke arah Junwan. Kita bisa melihat pemandangannya ya. Pemandangannya di sini juga cukup bagus karena di kanan jalan kita ada pemandangan lautan. Kalau dari kiri jalan kita nggak bisa melihat karena sudah malam ya. Yaitu gunung, pepohonan kalau sebelah kiri, tapi kalau sebelah kanan pemandangannya bagus ya teman-teman ya. Tapi karena ini malam jadi cuma kelihatan lampu-lampunya aja. Kalau siang kita bisa melihat ya seperti pemandangan ke arah bandara juga nih, tapi juga bagus juga kok, sudah kelihatan ya itu lampu-lampunya, itu lautan itu teman-teman. Di bawah itu lautan Tinggi ya. Kita sudah masuk tol ke Junwan nih. Kita hampir sampai ya, sudah hampir sampai masuk Junwan. Itu sudah kelihatan buildingnya ke Junwan. Nah, di depan kita nanti kita akan masuk ke, nah ini sudah sampai ya, sudah mau sampai ke Junwan. Ini tahu nggak ini gunanya apa teman-teman, biar untuk peredam suara biar nggak masuk ke building ya. Ini sudah masuk, berhenti di terminal sebelum masuk Junwan. Terminal pertama sebelum masuk Junwan setelah tol panjang ya. Tadi kan tol terakhir, terminal terakhirnya akan di Thailand Tunnel. Sekarang ini jam pertama masuk Junwan. Nah, jam kedua nanti kita di Discovery Park ya. Setelah Discovery Park sudah hampir sampai ya teman-teman. Ini Discovery Park. Nah, ini sudah mau sampai Junwan terminal terakhir, yaitu Junwan KCR atau dibilang Junwan Pho Chi Cham. Nah, ini kita sampai ya teman-teman ya. Kita sampai Junwan sekarang. Masuk ke terminal terakhir yaitu last station. Itu yang merah itu MTR ya teman-teman ya, KCR, Junwan KCR. Nah, kita pelan-pelan sudah
sampai di terminal terakhir. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Jangan lupa ya teman-teman, like dan